Untuk Karimun Wagon RGS, kita kembangkan dengan konsep desain seperti Karimun Wagon R yang lama, spacious open cabin, kendaraan yang mempunyai kabin atau ruang kabin yang lapang, kemudian multipurpose, kendaraan yang serbaguna, kemudian praktikal, kendaraan yang praktis, praktis digunakan dalam kegiatan sehari-hari, berkendara, bermanuver, maupun melakukan parkir. Yang terakhir adalah kendaraan yang fuel efisien atau mempunyai tingkat efisiensi bahan bakar. Nah, pengembangan dari Karimun Wagon RGS ini adalah melengkapi dengan menambah unsur stylish yang memenuhi untuk pasangan muda dan gaya hidup perkotaan. Mas, foto ini, Mas. Ya. Hati-hati. Sedap. Efeknya bagus. Nah, sekarang kita menuju ke tempat berikutnya dengan menggunakan Karimun Wagon R GS. Dan di dalam kendaraan ini telah hadir bersama kita sudah ada Mas Denta. Halo. Sudah ada Mas Jule, Mas Oling, dan saya Sofia. Hai, seru banget ya perjalanan kita. Gimana teman-teman, seru banget gak sih? Sekarang kita mau kemana nih Mas Jules? Supranova ya namanya ya? Supranova di Jalan TG Sumatera. Udah pernah belum ke situ? Dengan mobil kecil ini, Karimun yang imut-imut LCGC andalan Suzuki ini, kita bisa membelah kemacetan daerah BSD dengan lancar jaya. Slip-slipnya lincah. Slip-slipnya lincah. Dan biarpun ini mobilnya kecil, kalian lihat sendiri di belakang penumpangnya ada full. Full. Tambah dua penumpang dewasa, tambah dan tambah mau cemilan, yeay. So, enjoy. Enjoy. Dan jangan lupa pakai Suzuki Karimun Wagon R GS. It's a Suzuki way of life. Yeah. Wagon R GS ini selain lincah membelah kemacetan, mesinnya juga responsif dan akselerasinya cepat. Jadi dijamin enak dikendarai. Buat nikung-nikung, nyelip-nyelip juga stabil. Tampilannya juga enggak kalah oke. Bagasinya luas dan interiornya lapang. Nah, kalau saya sedang menaiki Karimun Wagon R GS ini berada di second row. Nah, kalau biasanya kalau kendaraan-kendaraan kecil ya, kalau misalnya di second row kan nggak lapang ya, spacious leg-nya juga nggak nyaman. Ini nyaman banget. Kita bisa apalagi nih Mas Oling dengan tubuhnya yang jenjang, kakinya tetap merasakan kenyamanan pada saat berada di second row. Nah, enak banget kan? Apalagi kalau misalnya tadi kayak kita menemukan kayak jalan-jalan berlubang gitu ya, di second row-nya tetap berasa nyaman ya. Nah, dan juga bagasinya tadi yang sudah Mas Denta sampaikan tuh lapang banget. Banyak banget hadiah-hadiah di sini dan juga beragam koper ini mereka mau pindah kayaknya. Jadi banyak banget tas di sini penuh, jangan semuanya tetap lapang. Enak banget ya di sini. Apalagi disetirin. Ayo lanjutin Mas.